Oke guys, terakhir kita buka ban Presto Hero Break Ultraman 3 yang versi Power Type. Cara dapat figurnya, kita dapat stand kakinya. Kali ini rada lumayan niat sih bikin standnya, tapi pas dipasang kok jadinya jelek ya. Jadi mending nggak usah dipakai aja, bisa kok ini berdiri seimbang. Dan ternyata badannya akan lebih gede dikit daripada yang Multi Type sama Sky Type. Tuh lihat detail kostumnya kelihatan agak berotot. Nah posenya ini pose khasnya 3 Power Type kalau pas dia mau gelut, cakep. Ini kalau udah dipajang bertiga sama dua form lainnya sih jadi kelihatan keren banget ya guys. Kelihatan kayak koleksi mahal, padahal murah. Oh ya, buat yang Power Type ini gue dapat harga sekitar 350 ribuan ya.